dia tak melamar saya. Dia cuma berjanji dengan saya, umur dia 30, dia akan berkahwin. Memang tak ada lama. Cuma memang ada janji lah, umur kita orang dalam 25 memang nak kahwin. Jadi kebetulan pula Ida memang dia dah dapat kerja dengan MAS, kontak dengan tahun, memang tak boleh kahwin dulu kan. Lepas tu baru kita orang kahwin. Dia suruh saya tunggulah, umur dia 30. Saya pun tunggulah sampai umur dia 30. Sabar, bersabarlah. Sabar. Padahal umur saya pun dah 28. Takut juga dia mungkin janji kan. Tunggu je sampai umur 30. Memang tahun ni dia masuk umur dia 30. Dia kahwin dengan saya. Malam ni saya dah ikat dah dengan dia. Apa yang dia janjikan, betul. Thank you very much lah. Kira dia tunaikan janji dia kat saya. Raja Idrisah Adik bin Raja Ahmad, saya nikahkan dikau dengan Rosida binti Abu Asid yang telah berkualinya kepada saya dengan mas kawinnya RM1,000 tunai. Aku terima nikah Rosida binti Abu Asid dengan mas kawinnya RM1,000 tunai. Yeah. Segala puji hanya untukmu ya Allah atas nikmat pemberian yang engkau telah kurniakan kepada kami. Saya kenal Aan daripada 1998. Tahun 1998. Masa tu saya ronda-ronda dengan kawan saya dekat kilang. Malam, waktu tu malam. Dia masa tu bekerja sebagai security jaga kilang kat sana. Lepas, dia tahan member saya, tanya siapa yang mu bawa tu? Kawan mu ke? Yolah, kenapa? Mu nak kenal dengan Yo ke? Masa tu dia kenal daripada situ lah. Tiap-tiap malam saya mesti pergi ronda-ronda kilang. Ronda-ronda kilang. Lepas tu dia mesti tukar nombor telefon. Member saya tu bagi nombor telefon, dia contact saya. Daripada situlah kita mula kenal. Kenal, daripada situ lah kenal. Selalu kenal dia macam tu lah. Sampai lah sekarang ni, saya dah kawan dengan dia 12 tahun. I love you sayang. Sekarang berdebar. Ikat dengan dia tu. Kan gelap dengan tu. Jogging group. Oh, jogging group. Itu je lah. Kat dia lah, baik. Yelah, dia pun baik. Mami. Lepas tu dia pun banyak sabarlah dengan saya ni kerana. Kan, saya marah apa pun dia pun diam, tak melawan. Kan? Betul? Harap-harap hubungan kita akan kekal lah sampai hayat. And kalau boleh, kalau gaduh tu memang tak ada gaduh. And cuma kadang-kadang, yelah sebab time saya kerja dengan dia pun tak sama. Kadang saya kat luar, dia pun kat luar. Saya kat KL, kadang dia pun tak ada kat KL. Harap-harap, yelah sebabkan kita orang tak berapa selalu. Harap dia pun kena sabar dengan macam ni saya kerja. Eh?
saya nak terima kasih dekat saya punya family, ayah, mak, adik-adik saya yang banyak banyak menolong saya lah masa majlis jalan. Pun terima kasih dekat suami saya. Dia pun banyak bantu saya. Belah family dia, papa, mama pun banyak membantu dengan kakak dia. Terima kasih banyak-banyak. Kalau tidak, tak ada orang, saya pun takkan dapat majlis macam ni. Terima kasih. Apa yang dia buat saya sekarang, apa yang dia cakap semua dia janji betul. Rasa sabar. Dia pun boleh sabar lah dengan kena saya. Saya pun boleh sabar dengan kena dia. Dia take advantage lah.